dalam perjalanan untuk ke Belacan Madu, kilang pembuatan Belacan Madu. Baiklah, kita dah sampai ke tempat buat Belacan Madu di Kuala Perlis. Ni dia, kawasan dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Okey, hari ini adalah hari yang kedua untuk farm trip bersama Tourism Malaysia. Dan pada hari ini, kita berada di Kuala Perlis untuk melihat sendiri bagaimana belacan dibuat. Saya berada di tempat membuat belacan madu. Ramai orang suka makan belacan. Sambal belacan, masak mesti letak belacan supaya masakan kita lebih sedap. Tapi bagaimana belacan dibuat? Jadi kita akan tengok macam mana belacan dibuat. Jom tengok video ni sampai habis. Kalau macam hujan tu kan kita tak boleh buat. Kena banti. Selalunya kering berapa lama? Kering ni setengah jam. Setengah jam ni kering. Okey. Kalau dalam sehari tu boleh buat berapa pack belacan? Satu tong lah. Dalam lima. Kalau ikut pack kecil tu berapa banyak boleh buat dalam sehari? Pack kecil dia tak nak dia satu tong. Oh, satu blok tu tu kan? Satu tong tu. Tong tu hatu macam tu. Cuma satu tong. Satu empat kosong, ataupun 135, ataupun 125, ataupun 1. Dia ikut cuaca nak buat. Dia kalau macam cuaca, aduk-aduk, dia tak boleh buat pula. Dia tak boleh keluar banyak-banyak. Jadi hujan tu pun payah. Basuh hari kacau. Basuh hari teruk je. Kenapa dia panggil belacan madu kan? Bukan ni nama tempat dia. Oh, nama tempat dia belacan madu. Ah, belacan madu. Oh. Oh, tempat ni nama belacan madu. Ah, belacan madu ni. Dia ada satu dia ada tempat lain pun dia ada dia ni juga sambaran ni. Kat Sungai Baru tu ada dia. Ni kira lepas kering baru jadi macam ni ke atau ni tak relai lagi? Dia kering dia akan jadi sok sobok. Lepas tu tuang dalam tu. Tuang dalam tu. Dia boleh buka lah ni kan. Ini kira dah proses yang macam orang yang berapa ni dah tak. Okey, tengok ya bagaimana belacan diproses. Step by step. Ni pun akan dileraikan juga . Macam tadi tu. Ni semua belacan . Okay, ni tempat di mana belacan-belacan ni dibentukkan . Tu dia. Ianya ditimbang dulu . Ni tempat ia ni di packaging kan . Dibungkus. Dia
Okay, sekarang kita bersama dengan pengusaha belacan madu ni di Kuala Pelih, iaitu Puan Sauda. Cik Sauda binti Hamzah. Okey. Pemilik tempat ni Ya. Selalunya pekerja dekat sini semua tempatan Ya, tempatan. Ajaklah orang datang ke sini untuk beli belacan. Ramai. Jemputlah ramai orang datang beli belacan kat sini. Belacan madu. Belacan madu Boleh. Ya. Okey, apabila kami datang bersama tourism, banyak pihak media jadi semua mengambil gambar. Tu dia. Belum siap lagi. Tapi ni maknanya dia dah dijemur lah kan? Dah. Jemur. Nak tunggu dia bagi dia masak sekejap. Belacan terbaik. Jadi kan nak endoget buka mek ni kat sini ha. Antara produk-produk lain yang boleh dapat juga dekat sini produk tempatan, barangan tempatan di sini. Juga adalah produk hasil laut. Baiklah, bagaimana anda dah tengok kan bagaimana cara memproses belacan. Okey, terima kasih kepada program Farm Trip ni kepada Tourism Malaysia kerana mengadakan rombongan pada tempat-tempat macam ni supaya kita boleh tengok benda-benda yang anda di luar semua tak dapat datang tengok sendiri. Tapi siapa yang nak datang tengok sendiri, saya akan letakkan Google Map. Anda boleh datang sendiri untuk tengok dengan lebih dekat. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Mio Syarif. Jumpa lagi. Bye.